Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Green Flame. Jadi di video kali ini guys, kita lagi mabar bareng Fine Gaming lagi, dan di sini kita lawan 2MM ya. Kita lawan 2MM tambah Benedetta guys. Gila ini sih bakal jadi match yang seru ya guys. Kalau misalnya bagus gue bakal kontenkan guys ya. Oh ya, yeah, by the way gue lagi main bareng Fine Gaming. Beliau itu ini ya guys ya. User Alucard 5000 match, mantan top global Alucard juga. Oke, di sini dia bakal main offline, kita bakal main hyper guys. Tapi kita ada one-one sih, kalau misalnya min sitter sama si Loi-nya bagus harusnya bisa sih. Harusnya masih bisa ya guys, masih bisa. Karena one-one ini kan bisa nyicil si 2MM ini guys. Oke, gas, kita gas guys. Oke, sabar, kita ambil buff dulu guys. Seperti biasa kita bakal ambil buff dulu 2MM. Si Grengernya hyper guys ya. Grengernya hyper, pegang retri guys. Brody-nya side. Brody ini sebenarnya hero yang overpower sih menurut gua guys. Karena gua pernah ya kebantai sama Brody tank. Itu betul-betul annoying banget guys. Betul-betul tebel banget guys. Gua nggak tahu ya kali ini karena kita main di mythic ya. Biasanya orang bakal build tank sih. Kita nggak tahu ya Brody-nya bakal build tank apa enggak. Kalau dia build tank sih jadi PR guys. Kita punya PR lebih guys ya. Oke, bentar. Oke. Aduh, gak kena. Sabar guys. Ini kita ambil dulu. Oke. Halo. Nice. Coba kena. Set. Oke, nice banget first blood guys. Dapat ini. Mati loh. Ih, dia bukannya kabur loh. Nice, dapat lagi. Ini bisa nih. Hop. Oke, sabar guys. Aduh, gak kena guys. Gua ditembak sekali mati nih. Gila. Udah. Sabar guys. Ada gak ya? Oke, gak ada, gak ada. Balik. Gila, mati dong omannya. Sabar dulu guys. Ini bakal berat ya. Itu Brody jadi PR guys. Sabar guys. Lah. Ih, gak ada yang kena, astaga. Oke. Ayo lo. Aduh. Astaga, pas gua tekan berubah itu gak ketekan-tekan, guys. Jadi gak caker, astaga. Sorry. Aduh, mati lagi. Benedetta. Dari call sana gak ya? Mati. Wis, gila cowoknya. Timingnya mantep ya. Untung gua ngedes. Kalau gua gak des itu gak mati, guys. Bentar, kita ambil waktu, guys. Gila. Ini berat ya, musuhnya berat banget, guys, ini. Cowoknya bisa rotasi ya. Sylvana tahu lah ya guys ya, kalau Sylvana sama Chou udah bersatu tuh kayak apa guys kalau ngelok hero guys. Bentar kita jadikan ini dulu. Sabar guys ya, sabar. Wih, sabar. Gak kena. Lompat. Dapet tuh. Mati dong. Nice. Mantap. Gila ya Fine Gaming guys ya. Oke, langsung turtle, mantap. Dia kan udah terbiasa hyper guys, jadi dia tahu timing ini guys, timing ambil turtle tuh kapan guys ya. Dan juga kalau gue saranin kalian tuh matikan satu dulu, atau enggak
Nice. Atau enggak kalian tunggu sampai hyper musuh tuh lagi ngefarming atau jauh dari turtle, baru kalian tuh ngeturtle gitu. Tapi ngeturtlenya jangan sendirian, lama ntar nanti malah di ambush ya. Jadi kalian bareng teman aja gitu. Bentar kita. Aduh, atasnya PR sumpah. Ya bawah rame lagi nih. Bentar ya, ke atas dulu, ke atas. Bawah tuh bisa sih, bisa. Bentar guys. Gak ada guys. Bentar. Sabar guys ya. Balik dia. Gak ada. Balik. Kita ngambil buff dulu. Aduh. Bentar. Aduh gak kena. Sabar. Tak detik. Oke nice. Tambil buff. Bentar ya. Aduh salah cakar lagi. Ini gua sorry banget sih ke teman gua. Aduh. Bentar. Oke nice. Gua sorry banget pula sama teman gua guys. Maafkan tuh. Gua malah gak rom ke atas guys. Dapat nih. Nice. Bentar. Wow. Sakit. Untung gak kena gua. Apa? Wih, emot guys. Gila, emot lo. Apa lo? Hayo lo. Kau mati dia. Sabar. Untung si Silvananya ini buat tank guys. Nice. Mati sih. Set. Nice. Bentar guys. Kita ke atas. Marah dia guys. Sorry. Ya gua sibukin yang bawah terus, soalnya bawah ini ngerusuh terus guys. Astaga. Marah teman gua guys, astaga. Ya tertel. Ringernya masih di mid. Bisa enggak ya? Ya udahlah, lift. Gak usah. Gak usah gila ramai kali. Dapat guys. Ya, dapat. Gak ada mana kita ambil mana tuh guys? Ambil buff dulu. Kita ambil buff dulu. Gak bisa. Gak ada mana. Oke. Sabar. Sabar dulu guys. Oke, sip. Ambil ini dulu. Woi, one-one-nya. Wis. Mantap. Serius tuh. Mantep. Gila. Itu yang gue bilang guys ya, one-one itu dia bisa apa ya, fleksibel gitu loh. Dia MM-nya itu beda, dia bukan DPS banget, cuman dia tuh ngicil-ngicil gitu ya guys ya. Dan susah ditangkap. Nah itu gitu kelebihannya guys. Bentar. Oke nice. Matikan nih. Oke. Aduh gue udah terlanjur guys. Dah mati. Mati guys. Udah terlanjur masuk ya guys ya. Kill mulu guys. Udah kill berapa itu, astaga. Gua malah makan assist guys ya. Loi. Sabar guys, kita ambil ini dulu. Oh ya, banyak banget kalian nanya gua, "Bang, kenapa buff mirror-nya enggak diambil?" gitu kan. Karena gimana ya, tipikal gua main itu lebih ke ini guys, lebih ke rusuhin hyper musuh. Gua ngepress hyper guys ya. Soalnya kalau gua ngambil buff merah di awal itu agak sulit. Terus agak boros mana, agak boros waktu, guys. Tau lah saya nagan guys ya. Bentar. Ini mati sih. Matikan dia. Oke, nice. Udah. Oh, gila, hampir dapat sih itu. Ya jadi apa namanya? Oke, ada buff gratis kan tuh. Jadi gua gak ambil buff merah di awal kalau misalnya hyper musuh tuh gak mati atau gua gak dibantuin lah gitu ya. Oke, bentar. Wow, ada Benedetta sih di sini. Nah, kan. Nice, kena dia. Udahlah kita balik. Enggak bisa. Ya mati. Seru. Gila, sakit banget guys ya. Oke, sabar dulu. Gua bisa ngambil buff merah itu agak-agak ini ya, agak-agak udah ada pedang jungle atau
musuhnya udah gua matiin ya, hypernya udah gua matiin, udah gak ada kerjaan gitu kan, udah clear minion baru gua ngambil. Tapi gua memang dari dulu ya, dari dulu sebelum ada istilah hyper gua main tuh. Oke, okay, nice. Mati gak ya? Wis. Mati sih ini. Yey, dapat guys ya. Mantap. Mati. Oke. Okay. Lupa gua dia build tank. Aduh, sesat. Ya, sesat kita. Mati guys. Astaga, gila rame banget nih orang main tawuran apa? Astaga. Nice, nice, nice. With it. Boom, mati dia. Oke, mantep. Fine-nya mantep. Gila. Cuman Brody-nya nih PR, guys. Betulan. Ini gara-gara gua gak nge-geng si Brody ya. Ini PR banget nih. Udah kenyang banget soalnya dia. Sabar. Set. Sabar. Kena gak ya? Gak kena. Udah. Canda bang. Hayolah. Mati nih, fix. Hayolah. Aduh, kenapa gak gua lempar? Astaga, harusnya gua berubah sih tadi. Bentar. Bisa gak ya? Nice. Mati lu. Oke. Untung bukan gua yang ditendang. Udah. Balik. Balik, astaga. Weh, lasap. Kasih tahu. Mantep. Lagi bang. Oke. Ayo lo. Bentar. Aduh, gak masuk guys. Astaga. Si Brody ini udah mulai beli item-item defense physical guys. Ya gua mulai beli Divine Glaive untuk ngepecahin ini guys. Armor dia guys ya. Sabar. Armor lagi. Magic resistance. Sorry. Bentar. Jangan war lah. Astaga, yang atas. Woi. Wah, astaga. Kenapa ya? Mati sih. Ya, kan? Aduh, bingung gua. Aduh. Ngelot lagi. Bentar. Nice. Dapat sini. Oke. Tapi kita mati, guys. Aduh. Bisa enggak ya? Kreset dong. Please lah kreset. Ya, mati juga. Aduh, rugi. Kambek kayaknya, guys. Main nge-push dia. Ya udahlah. Kita dev dulu, guys. Kita ambil buff terus kita dev dulu, guys ya. Bentar. Oke, untung belum diambil, kita bisa ambil. Oke. Tolong. Gua belum selesai nge-buff, jangan war dulu. Oke, sekarat. Mampus balik tuh. Enggak mungkin lagi dia nge-push itu. Sylvana ya, guys ya. Kecuali dia beli concentrate energy, dia masih bisa life steal ya. Dia masih bisa magical life steal. Oke. Kita ambil ini dulu. Oke, satu wave kelar. Sabar guys, ini ada nggak ya? Nanti gua di ambus pula guys, gua malah di geng pula. Lawan nanti guys ya. Hayo lo. Sakit gak tuh? Bantai. Mampus. Dapat nih. Nice. Oke, nice banget. Oke, rata boy, gila. Sabar. Ini kita kasih paham dulu guys ya. Ratakan. Oke, balik. Mid-nya dulu, mid-nya. Minion mid-nya belum di clear, Pak. Sabar guys. Gila, Fine Gaming masih di atas. Gila objektif dia, guys. Mati enggak lu? Bentar aja kejar enggak? Dikejar. Gua datang. Bentar. Oke, enggak. Enggak kejar ya, guys ya. Kita ngambil gratis, guys. Oke, sabar.
Aduh gak kena. Udah. Canda. Bentar. Oke, bisa nih. Aduh, udah gak usah. Aduh, kalau gak ada Silvana gue berani sih itu. Astaga, kita ambil Pafiro. Bentar. Aduh, sayang banget. Betul-betul ya, Silvana gue benci banget guys. Karena ultinya itu loh, bahaya. Kalau misalnya kita pakai spell tangan hijau berdoa ya gak apa-apa ya kan. Bentar. Oke, ini nih paling mantep, mati. Kita mati. Wait. Tolong, gue masih hidup. Ada, astaga. Mantep. Rata-rata. Iya, elah. Udah. Bye. PR. Yo, bisa yuk. Gas. Gila sih, ini Brody-nya betulan jadi PR guys ya, geng. Seperti yang kita bilang di awal guys. Bentar. Ada nih. Valio lo. Bentar. Sabar guys. Kita main sabar. Kita curi satu-satu guys ya. Sabar dulu. Kita buff dulu. Ingat guys ya, sebelum masuk war tuh kita harus ada buff dulu guys, baru bisa kita nge-spam skill terus guys ya. Oke. Gua pengennya sih ini ya, Brody-nya dulu sih. Yolo kena lo. Oke, mantep. Ini guys yang dinamakan dengan blunder. Ini dapat. Oke, mantep. Oke, sip. Ini juga. Hayo lo. Oke, sip. Ih, parah banget lah lo ini. Dari tadi ngekill mulu, gue yang gak dapat kill guys. Pokoknya kalau kalian misalnya menang war kayak gini, kalian lock dulu guys ya. Jangan sampai kalian tuh nge-push tower dulu. Salah guys, kita lock dulu. Kita main seobjektif mungkin lah. Aduh, kena. Bentar. Gila. Benedetta juga susah banget ditangkap guys. Pokoknya kita jadi mortal ini udah enak sih. Udah gampang nih. Oke, sabar. Tower. Oke, immortal udah jadi guys. Oke, mampus, mati lu. Bentar guys. Nice. Gila, tebel banget, gila. Gua jadi tank mula guys ya. Mati gak? Oke, enggak. Kurang sakit. Sabar. Sabar, woi, mundur. Astaga, tunggu lot lah. Nice. Brody mati guys. Sisa si Cloudy-nya. Cloudy lagi. Granger. Bentar guys. Cloudy anjir. Sabar guys. Sabar. Wis. Nice. Mantap. Gila, untung ke comeback guys ya. Itu ya guys ya, gunanya lord guys. Jadi kalian jangan nge-push tower dulu guys. Bagi kalian ambil inisiasi itu nge-lord dulu guys. Kalau misalnya warnya itu kalian menang gitu kan, mati 2 musuhnya atau mati 3, itu kan mereka udah gak bakal berani rusuh lagi guys. Jadi kan fokus nge-lord dulu guys ya. Kita kill 8 gak apa-apa lah, yang penting assist 18. Oke, lah, gila sih 18 hyper. Aduh, oke, itu aja lah guys. Jangan lupa ya comment, subscribe. See you guys in the next video, bye-bye.